Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah informasi harga jual hasil pertanian pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di Sidikalang dan di Sumbul Pegagan dan di dairy sekitarnya. Harga jual dari petani ke agen toke pengumpul barang hasil pertanian. Buncis 2000 per kilo, sayur lotus 1000-1200, sayur pahit 800, sayur manis 700-800, wortel 2500 per kilo, terung boga 3000-3500, kol 3000, iya kol naik di 3000, terung Belanda 9000-10000 per kilo, bawang merah toba 15000 sampai 18000 per kilo, bawang gembung 5000 per kilo, jahe 3500-4000 per kilo, apokat alpukat 3000 per kilo yang super, brokoli 4000 per kilo, dan sup daun sop 5000 per kilo, jagung manis 3000 per kilo, jagung pipil kering 3800-4000 per kilo, pete pete yang super 18000 per satu ikat dari petani ke pedagang pengecer, jengkol kupas 18000 sampai 20000 per kilo dari petani ke pedagang pengecer, ubi talas suhat 800000 per kilo, ubi kayu 1000-1500 per kilo, ubi jalar Jepang yang super 6000-6500 per kilo, kentang 6500 per kilo, timun mentimun 4000 sampai 5000 per kilo, tomat super 5500-6000 per kilo, kopi robusta 25000 per kilo, kopi Arab 36000 per kilo yang super, cabai hijau turun 23000-24000 yang super, rawit 25000, cabai merah 39000-40000 yang super. Itulah dia harga jual cabai pada Selasa 16 Agustus 2022 di Sidikalang dan di Sumbul Pegagan. Cabai hijau 23.24, rawit 25, cabai merah 39.40. Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua.